السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أما بعد. Para penonton dan sahabat-sahabat yang setia menunggu saat yang sebegini, pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita kepada Allah di atas peluang yang Allah masih lagi kurniakan pada kita pada malam-malam sebegini, dengan tujuan untuk kita menambahkan bekalan dalam hidup kita. Kita sempat diberi peluang oleh Allah untuk kita belajar tentang satu perjalanan yang perlu kita lalui dalam hidup kita ini, yang disebut dengan saat-saat kita berada dalam barzah ataupun kita berada dalam kubur. Bahasa yang mudah untuk kita fahami di kalangan kita. Bila kita berada dalam kubur, kita hidup ke tak hidup, kita kena yakin dalam jiwa kita bahawa kita akan hidup. Bila kita akan hidup dalam kubur ini, maka kita perlu kehidupan kita pada satu keadaan sahaja. Kita tak boleh hidup macam di dunia. Di dunia ini kita hidup dengan dua keadaan. Satu nikmat, satu lagi kesengsaraan. Hidup di atas dunia, kita buat pilihan di atas dunia. Tapi bila kita berada dalam kubur, kita tidak ada pilihan sebegitu lagi. Kita telah ditetapkan oleh Allah berdasar pada amalan yang kita buat di atas dunia ini. Suatu waktu mana kita hidup di atas dunia ini, kita perlu menetapkan jalan hidup kita sehinggakan kita ni jangan tergoyang daripada jalan-jalan agama. Hidup kita di atas dunia ni, kita diajar supaya kita kekal dengan yang kita baca doa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tolong bimbingkanlah kami ke jalan yang lurus. Bila kita boleh kekal dengan agama ini, kita masuk dalam kubur nanti, kubur kita akan menjadi taman pada taman-taman syurga. Kita bincang panjang dalam perbincangan sebelum daripada ini, macam mana nak jadikan kubur kita ni di antara taman pada taman-taman syurga. Jangan sampai peringkat bila kita masuk dalam kubur nanti, tak kira siapa pun kita, jawatan apa pun hebatnya kita, tiba-tiba kubur kita ni menjadi azab kepada kesengsaraan yang berterusan dalam kubur itu sendiri. Nauzubillah min zalik. Punca apa yang berlakunya azab ini? Azab kubur ini semenjak daripada malam 2-3 malam kebelakangan ini, kita dah mula cerita di antara sebab mengapa seorang tersebut diazab oleh Allah di dalam kubur. Antaranya yang kita sebut dalam hidup kita, kerana kita tidak menjaga keyakinan hidup kita, akidah kita kepada Islam. Yang ni di antara berlakunya azab kubur. Perkara yang pertama yang berlaku dalam pada seorang bila dia mati dalam keadaan penuh dengan kekufuran, kekafiran dia kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Bila seorang tersebut mati dalam keadaan kufur pada Allah. Allah sediakan lebih kurang 99 ekor ular, yang ular tersebut ular hitam besar, yang disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada ini, yang membelit tu badan dia dan juga akan mengoyak-ngoyakkan badan dia, akan menyembur dengan racun-racun, menyengat dia dengan racun ular bisa ini sampai bila? Sampai hari kiamat. Ini di antara sebab yang pertama. Sebab yang pertama dalam hidup seorang, dia ajar kenapa berlakunya azab kubur, kerana seorang tersebut tak jaga keyakinan dengan Islam. Hidup dia ni ragu-ragu terhadap Islam. Confirm orang ni akan berada dalam keadaan yang dianya diazab di dalam kubur nanti. Mati dalam keadaan kekufuran, mati dalam keadaan kekafiran. Na'udzubillah min dzalik. Sebab yang kedua kita bincang, kerana yang semalamnya kita sebut bahawa di antara sebab yang kedua ialah bukan kerana dosa besar juga. Dosa kecil saja tapi tak pandai nak jaga. Apa dia? Kerana dia tak jaga air kencing. Tak bersih air kencing. Bila tak bersih air kencing, kebanyakan dalam hadis Rasulullah sebut, kebanyakan orang yang masuk dalam kubur, dia diazab dalam kubur kerana dia tak jaga kebersihan air kencing dia. Bila dia tak bersih air kencing dia, air kencing ni kena pada pakaian dia, ataupun pakaian dia ni kena najis, yang menyebabkan dia pergi buat solat, ataupun dia hidup dalam keadaan menajis, ataupun dia tak jaga kebersihan tandas dia dan sebagainya. Semua ni menyebabkan dianya terazab dengan azab kubur.
Ini di antara sebab yang kedua. Sebab yang ketiga kita sebut juga sebelum daripada ini. Sebab yang ketiga kerana adu domba. Suka sangat melaga-lagakan orang. Hidup ni, dia sepatutnya orang mukmin ni, dia kena hidup dalam keadaan mendamaikan di antara satu sama lain. Tapi ada orang yang bersikap hidup dia menjadi batu api. Hidup dia nak lagakan orang tu, nak lagakan orang ni, nak suruh orang ni hidup dalam keadaan yang tak menentu, hidup dalam suasana yang rosak. Yang ni ramai di kalangan kita terjadi demikian. Melaga-lagakan di antara sesama mukmin. Sama ada laga-laga tu melalui mulut dia, adu domba dipanggil, ataupun melalui tulisan-tulisan dia. Tulisan-tulisan yang ditulis itu sendiri. Semua ni merosakkan di kalangan seorang. Kemudian sebab yang keempat, kerana yang kita sebut lagi, kenapa berlakunya azab kubur ini, dasar pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga, kerana dia suka ghibah. Ghibah maksudnya hidup dia dalam keadaan suka mengumpat. Kerja dia je mengumpat. Hidup je, bila dia hidup je, maka dia ni, hidup dia suka bercakap tentang keburukan orang. Walaupun keburukan itu betul, keburukan itu betul, tetapi dia bercakap di hadapan orang untuk menjatuhkan orang lain, maka dia dianggap ghibah. Bila ditanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghibah ni ataupun mengumpat-mengumpat ni apa dia ya Rasulullah? Rasulullah kata, yuzkara akhaka bima yakrahuhu. Kamu menyebut suatu benda yang saudara-saudara kamu dengan apa yang dia bencinya. Walaupun benda itu betul. Benda tersebut betul, tapi kamu sebut juga. Misal contoh, kita bercakap dengan si C ataupun kita bercakap dengan D tentang mengenai seorang B, perangai B. B ni tak mandi pagi, misal contoh. Walaupun B ni tak mandi pagi, kita cerita pada C ataupun D tentang perangai B yang tak mandi pagi ni, maka di waktu tersebut kita sedang bercakap mengumpat hal orang tersebut. Mengumpat ni lah di antara perkara yang menyebabkan seorang itu diazab dan diazab di dalam kubur. Suka bercakap tentang keburukan orang lain. Yang ni di antara sampai azab kubur ni teruk tak teruknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita sehingga kedengaran pada binatang-binatang yang berada di sekitar ataupun di atas muka bumi ini, waktu mana seorang itu diazab. Allahu Akbar. Bila seorang diazab, kedengaran binatang-binatang dengar bagaimana seorang itu diazab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita tentang keadaan yang demikian. Dalam daripada Qatadah mengatakan azab kubur tu sepertiganya daripada ghibah, sepertiga daripada namimah, sepertiga lagi daripada air kencing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita demikian. Azab kubur ni satu pertiga kerana kena azab kubur kerana mulut tak cukup skru, orang panggil demikian. Mulut yang jenis suka bercakap tentang hal orang. Sama ada mulut dalam zaman kita ni, di zaman kita ni di mana orang yang suka menulis, mengumpat melalui tulisan dipanggil. Dia melalui tulisan. Orang kawan tu tak tahu kawan yang ditulis tu. Tapi dia tulis tu tujuan untuk melekehkan orang. Namimah. Suka mengungkit-ungkit benda-benda yang kotor, benda-benda yang buruk. Yang ni digambarkan tentang mengenai bagaimana kejinya, bagaimana rosaknya peribadi seorang tadi sehingga akan terbawa-bawa ke dalam kubur. Ini di antara perkara yang berlaku pada seorang ini sendiri. Diazab di dalam kubur mereka, dan satu pertiga lagi daripada air kencing yang tak jaga. Kebersihan air kencing dia ni menjadi kotor pada diri seorang ini sendiri. Di antara perkara yang menyebabkan, kata dia, ya Rasulullah, apakah mereka diazab dalam kubur mereka? Ya, iaitu satu azab yang didengari oleh segala macam jenis binatang. Bila seorang tersebut kena azab, bila seorang tersebut diazab ini sendiri, maka di kedengaran sampai ke atas muka bumi ini bagaimana azab dia dalam kubur, sampai pada binatang-binatang mendengar apa yang sedang berlaku di dalam kubur itu sendiri. Berhati-hati para hadirin sekalian dengan kita ni. Satu orang Islam ni, saya pesan banyak kali kan, mulut kita ni diam, kita diam fikir, kemudian cakap kita cakap zikir. Itu cara orang mukmin. Orang mukmin ni kena pegang tagline. Diam kita, diam fikir. Manakala cakap kita, cakap zikir.
Itu cara orang mukmin. Jangan hidup kita ni, bila kita diam je, ada nak buat jahat. Bila bercakap je, menunjukkan keluar benda-benda yang buruk depan tu badan kita. Jangan demikian. Biar kita ni, bila kita diam, diam kita ni memberi kebaikan-kebaikan yang banyak pada masa yang akan datang nanti. Bila kita bercakap, bila mulut kita mula bercakap, cakap kita ni mengingatkan pada Allah. Itu cara orang mukmin dalam hidup dia. Ni tak cakap dia pada diri kita ni. Akhirnya kita termasuk dan terjebak dalam lubang ataupun kawah-kawah mengumpat. Bila kita termasuk cakap tentang hal orang lain, ambil pada kita, amalan-amalan kita. Yang lebih teruk lagi, bila masuk kubur, kubur kita ni diazab kita. Kerana apa dia? Kerana sikap yang kita lakukan di atas dunia ini sendiri. Dalam Al-Awsat disebut bahawa Abu Sa'id Al-Khudri berkata, aku pernah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas kenderaan. Diceritakan demikian, tiba-tiba haiwan kenderaan itu seperti ketakutan. Cerita yang berlakunya sama dengan Rasulullah. Lalu kawasan satu tempat, tiba-tiba binatang tu jadi rasa nampaknya macam takut dan menjauhkan diri. Katanya, ya Rasulullah, mengapa haiwan tunggangan kamu tu semakin menjauh ya Rasulullah? Sahabat-sahabat ni tanya. Abu Sa'id ni tanya, pelik ya Rasulullah. Kenapa semakin menjauhkan begitu binatang tunggangan kamu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, kerana dia mendengar suara orang yang diazab di dalam kuburnya, hingga dia berlari menjauhkan darinya. Allahu Akbar. Binatang tu, bila dia lalu kawasan, dia berada kawasan kubur tu, tiba-tiba dia dengar suara azab dalam kubur. Orang yang diazab dalam kubur. Menyebabkan binatang tu berlari jauh. Lari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita. Kerana apa dia? Kerana takutnya kedengaran suasana di dalam kubur itu sendiri. Allahu Akbar. Kubur kita ni, kita doalah biar jadi kubur di antara taman, pada taman-taman syurga. Ibnu Abi Syaibah menuturkan mengenai firman Allah Ta'ala, sebagaimana orang kafir yang telah berada dalam kubur berputus asa. Allah Ta'ala berfirman, sebagaimana orang kafir yang telah berada dalam kubur, dia akan berputus asa terus. Start daripada orang kafir masuk dalam kubur, dia jadi rasa putus perasaan dia. Tak ada perasaan langsung. Putus perasaan, putus asa langsung. Kerana dia tak nampak lagi jalan keluar pada diri dia. Apabila seorang tersebut kufur, dia mati dalam keadaan dia kafir, dia masuk dalam kubur dia, dia tak tahu, tak ada dah jalan nak selamatkan diri dia. Macam mana? Depan dia ni huru-hara yang menakutkan dan menggerunkan. Dalam perjalanan untuk ke depan tu, satu benda yang menyeksakan pada diri dia. Tak ada ruang untuk ruang cahaya untuk kembali, nak balik hidup dan nak ambil balik segala amalan-amalan yang hidup di atas dunia. Di waktu tersebut, mereka akan putus asa. Ikrimah mengatakan, jika orang kafir masuk ke dalam kubur, diturunkan pada mereka kehinaan yang telah dijanjikan Allah kepada mereka sehingga mereka berputus asa. Bila orang kafir ni dia masuk je dalam kubur, kemudian dia tengok suasana kubur tu, dia jadi putus asa terus pada diri dia. Daripada rahmat Allah, Abu Rafiq berkata, aku pernah berjalan bersama dengan Rasulullah di perkuburan Baqi'. Lalu Rasulullah bersabda, aku berjalan dengan Rasulullah. Abu Rafiq ni dia cerita, bila berjalan dengan Rasulullah di kawasan dekat dengan perkuburan Baqi' itu, lalu Rasulullah sebut, Rasulullah gambarkan mikat. Aku menyangka Rasulullah marah pada aku. Lalu aku tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila aku tengok Rasulullah kata gitu tu, aku ingat aku Rasulullah marah pada aku. Lalu Rasulullah sallallahu, lalu aku tanya Rasulullah, ya Rasulullah, ada sesuatu yang kamu tak selesa ke dengan aku ya Rasulullah? Abu Rafiq tanya, yang kamu tak berapa puas hati dengan aku ke ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, apa itu? Rasulullah tanya. Apa? Rasulullah tanya demikian. Apa? Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya, kenapa jadi demikian? Lalu aku tanya balik Rasulullah, apakah kamu memarahi aku tadi ya Rasulullah? Kamu lalu kawasan dekat kubur tu, tiba-tiba kamu sebut, gitu ya Rasulullah. Kamu nak marah pada aku ke ya Rasulullah? Tanya Abu Rafiq ini sendiri. Lalu Rasulullah sebut, tidak, Rasulullah sebut, tetapi kerana si fulan penghuni kubur tu, kata Rasulullah. Tak, kata Rasulullah. Tu kerana penghuni kubur tersebut, aku pernah mengutuskannya membahagikan harta rampasan perang pada Bani Fulan. Bani Fulan.
Lalu dia mengambil baju untuk dirinya sendiri. Aku pernah hantar dia untuk bahagikan harta rampasan perang kepada satu kumpulan, satu puak. Tiba-tiba daripada yang aku hantar dia jadi wakil aku tu, dia ambil baju tu, dia pakai untuk diri dia sendiri. Dia pakai untuk diri dia. Dia tak bagi pada orang tu yang sepatutnya dapat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, sekarang kepadanya dipakaikan baju besi yang serupa daripada api neraka yang dipakaikan pada tubuh badannya. Rasulullah kata demikian. Yang aku sebut tu, kenapa dia? Orang ni tak tunai tanggungjawab dia. Para hadirin sekalian, setiap di kalangan kita ni, kita kena ingat kita ni ada tanggungjawab. Saya ada tanggungjawab, tuan-tuan ada tanggungjawab. Semua di kalangan kita ni ada tanggung yang kena jawab. Dalam hidup kita ni ada orang bagi amanah. Orang bagi pada kita ni amanah, pada diri kita. Bila kita ambil amanah tu, tiba-tiba patutnya kita sampaikan amanah tersebut pada orang yang tertentu. Tiba-tiba kita tak bagi pada orang tertentu. Kita ambil barang tersebut, kita guna untuk diri kita sendiri. Allah, dosa besar dalam hidup dia. Azab kubur tersedia pada diri dia. Sekarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dipakaikan baju besi yang serupa dengan api neraka. Baju besi tu pada diri dia tu, aku tengok tu dia tu, aku dah bagi dah dia mewakili aku untuk hantar barang pada orang. Tiba-tiba dia ambil barang-barang yang patutnya dibagi pada orang tu, digunakan untuk diri dia sendiri. Berhati-hati para hadirin sekalian. Para hadirin sekalian yang bekerja dekat pejabat-pejabat kerajaan, tuan-tuan yang bekerja menjadi pemimpin-pemimpin masyarakat, kadang-kadang pihak yang pemerintah dia bagi melalui kita, saluran melalui kita. Tiba-tiba kita ambil peruntukan yang dapat tadi, kita bagi pada keluarga-keluarga kita, anak-anak kita, keluarga kita, dan kita guna untuk diri kita. Kita tak sampaikan pada mereka yang berhak. Saya buat contoh apa dia? Misal contoh yang namakan dengan bajet untuk orang miskin ataupun peruntukan orang yang susah. Bagi pada ketua. Dapat pada ketua. Ketua ni sendiri, ketua kaum. Tiba-tiba ketua masyarakat ni, dia dapat je peruntukan tu, dia gunakan untuk diri dia. Dia tak bagi kepada orang bawah, orang yang sepatutnya terima. Bila dia tak bagi pada orang yang sepatutnya terima, di waktu tersebut, orang yang sedemikian rupa ini, dia akan apa dia? Dia akan menanggung semua harta benda yang dia dapat tadi, akan menjadi pakaian api daripada neraka Allah dalam kubur itu, yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, Rasulullah kata, pergi mampus kamu. Nak marah Rasulullah. Ni macam Rasulullah tak suka dengan keadaan yang berlaku tersebut. Allahu Akbar. Nak kena jagalah pada diri kita ni, kitanya nak kena jaga pada diri kita, jangan sampai tahap di mana kitanya mengambil harta orang. Jangan ambil tanah orang, jangan. Jangan ambil hak orang, jangan. Jangan. Di atas dunia ni, segala apa yang kita buat di dunia, dia akan jadi cerminan ke dalam kubur nanti. Sekarang ni kita sedang melukis ni. Lukisan-lukisan kita ni sedang kita lukis. Kita nak jadikan kubur kita ni di antara taman syurga ke, ataupun kita nak jadi kawah pada kawah-kawah neraka. Atas dunia ni kita sedang sibuk dalam keadaan sebegini. Sama ada kita nak jadikan diri kita di kalangan ahli syurga ataupun di kalangan ahli neraka. Na'udzubillah min dzalik. Seterusnya tu yang kelima. Yang keenam, daripada Ibnu Mas'ud disebut bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pernah diperintahkan pada kubur untuk memukul salah seorang daripada hamba Allah dengan 100 pukulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, pernah ada seorang hamba Allah yang diperintahkan pada kubur supaya pukul orang dalam kubur ni dengan 100 pukulan. 100 pukulan untuk dia. Tetapi masih terus diminta dan dimohon dikurangkan. Tetapi dia minta kuranglah, janganlah sampai begini. Hinggalah akhirnya menjadi satu pukulan sahaja. Daripada 100, dia minta kurang, kata Rasulullah. Akhirnya kena sekali je. Dia minta dikurang. Minta ni minta deal lah dengan mereka. Janganlah pukul lagi. Jangan pukul lagi. Sampai bila? Sampai satu pukulan saja. Lantas kubur pun dipenuhi dengan api. Kali waktu mana dia nak dipukul tersebut, nak dipukul tu dipenuhi dengan api. Ketika api itu menghilang, dia mula sedar dan dia bertanya, atas dasar apa kalian memukul aku? Kan
Bila api tu dah tak ada dah, dia pun tanya balik. Tanya pada di kalangan mereka tu, kamu pukul aku ni kenapa? Sebab apa dia kena pukul aku? Mereka menjawab, kamu pernah mengerjakan solat tanpa bersuci. Ha. Di antaranya dosa kamu di atas dunia dahulu, kamu sembahyang tapi kamu tak ambil wuduk. Ni ada perangai orang kita macam tu. Dia solat tapi tak ambil wuduk. Ada orang yang di kalangan kita ni, dia dah batal dah solat dia. Batal dah wuduk dia. Tiba-tiba dia rasa malas. Tak nak lah pergi ambil wuduk. Kemudian oleh kerana dia tak nak ambil wuduk, lalu dia diazab dalam kubur sebanyak lebih kurang 100 pukulan yang patut dia kena, yang kena pada diri dia. Kemudian dalam keadaan yang dianya demikian tersebut, kemudian dalam masa yang sama, dalam keadaan kena pukul tu, nak kena pukul 100 kali, lalu dia minta kurang, jadi sekali je. Sekali itu api penuh dalam kubur dia, diceritakan keadaan demikian. Tiba-tiba saat mana api yang penuh nak pukul pada diri dia, tiba-tiba di waktu itu dia tanya, punca apa aku kena pukul? Lalu dia jawab, kerana kamu solat tapi kamu tak ambil wuduk. Ada orang demikian. Pelik kan orang kita. Dah alang-alang solat, ambillah wuduk. Pelik pada diri kita. Tiba-tiba dia boleh solat tanpa wuduk. Ha, tu, solat dia bukan tak solat tapi tak ada wuduk. Tak bersih pada diri dia. Yang pertama, dalam masa yang sama, dia pernah berjalan melintasi orang yang dizalimi, tapi kamu tidak pernah menolong orang yang dizalimi tadi. Kamu pernah tahu orang yang kena zalim. Orang yang kena zalim, tapi kamu tak pernah bantu orang yang kena zalim ni sendiri. Ada di kalangan kita ni, dia tahu orang ni sedang dizalimi, tapi dia tak bantu pun orang yang kena zalim tadi. Dia biarkan orang kena zalim tu berterusan dizalimi. Suami yang menzalimi isteri yang zalim pada suami. Kemudian anak-anak yang dizalimi. Kemudian ayah dan ibu ayah yang dizalimi oleh anak-anak. Ha, ini berlaku dalam masyarakat kita demikian. Kemudian pemimpin yang buat zalim pada rakyat. Rakyat yang buat zalim pada pemimpin. Semua ni, kita ni, kalau kita bincang dalam bab zalim buat khianat ni, ramai di kalangan kita ni hidup dalam keadaan buat zalim di antara satu sama lain. Buat khianat. Buat khianat di kalangan kita. Buat zalim pada jiran. Ramai mana orang kita buat zalim pada jiran. Dalam hidup kita berjiran tapi buat khianat sama-sama kita. Sama-sama jiran buat khianat. Sihir.
Siapa orang ni? Ini yang digambarkan dalam keadaan yang sebegini. Di antaranya azab orang yang dipecah dengan batu adalah mengambil Al-Quran lalu tidak mengerjakan pada diri dia. Ini di antara orang yang, siapa lagi yang diazab di dalam kuburnya? Orang yang diazab di dalam kepala dengan batu, mengambil Al-Quran lalu dia merasa dengan Al-Quran Karim. Itu akan terus dijalankan sampai hari kiamat. Itu digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lain kita talian kita dalam keadaan yang tak berapa sempurna. Kita akan sambunglah dalam perbincangan tajuk yang kita bincangkan ini, dan mudah-mudahan kita akan betulkan balik kalau ada ruang dan ada kesempatan nanti, insya-Allah kita sambung pada malam esok cerita tentang azab kubur dan juga suasana azab kubur yang berlaku ini sendiri, sehinggalah kita akan sebut siapa yang diazab dan bagaimana keadaan yang mereka diazab itu sendiri, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan pada kita kesempatan dan peluang pada masa-masa yang akan datang nanti untuk kitanya bertaubat dan kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada soalan yang tanya ni, Basri Hema, assalamualaikum ustaz, adakah kesakitan himpitan kubur bergantung dengan amalan kita? Ya. Bergantung dengan amalan yang kita lakukan dalam hidup kita ini sendiri. Ada soalan yang tanya, ustaz, bagaimana cara untuk kita bertaubat? Linda Osman tanya, daripada dosa kita yang dahulu. Dulu saya jahil dan banyak buat dosa, tak jujur masa kerja, banyak main-main, curi-curi makan dan banyak lagi. Banyakkan bertaubat, Linda. Banyakkan pada diri kita ni, angkat tangan, sebut pada Allah, ya Allah, ampunkanlah dosa aku, ya Allah. Jadikanlah aku di kalangan hamba-hamba kamu yang saleh. Dalam masa yang sama, kitanya banyakkan bersedekah. Bila kita banyak bersedekah, kemudian kita bersedekah, kita niat terhadap kesilapan kita yang lalu. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah hapuskan dosa-dosa tadi. Nurul Fatini Roslan tanya, jika anak terkencing atas katil, macam mana cara menyucikan air kencing itu, ustaz? Kita ambil je air, kemudian kita renjis, kemudian tengok umur anak tersebut. Jika anak ni anak yang kecil, bayi lagi, dia tengok pula anak lelaki ke anak perempuan. Itu beza dipanggil. Kemudian pastikan kita basuh betul-betul, biar cuci betul-betul. Kemudian bila dah tak ada, tak nampak pada ain dan tak bau dan tak ada rasa, tiga benda tersebut, maka suci dah tempat tersebut. Salam ustaz, kalau suami tak jalan tanggungjawab dengan tak adil, macam mana ustaz? Sama, suami ni akan diazab dalam kubur nanti. Walaupun dia boleh selamat di dunia, tapi masuk dalam kubur nanti terazab terus. Bagi suami yang tak melaksanakan tanggungjawab dia dengan penuh tanggungjawab yang baik. Itu dia panggil mereka. Kemudian ustaz, apa perspektif ustaz tentang mengikut Qadiani? Dia keluar daripada ajaran Islam. Bila keluar daripada ajaran Islam, dia bukan termasuk di kalangan orang mukmin. Kemudian Suraya Saiful Azman tanya, ustaz, minta doakan saya istiqamah. Ya Allah, mudah-mudahan Suraya Saiful Azman istiqamah. Saya mengaku saya seorang pendosa yang hina. Moga Allah teruskan beri hidayah pada saya, ustaz. Mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan demikian. Betulkah ada himpitan kubur pada semua mukmin? Sebab apa berlakunya himpitan kubur sebut? Kita dah bincang dah sebelum daripada ini. Semua di kalangan kita ni kena himpitan kubur. Tak ada seorang pun yang terlepas daripada himpitan kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Rasulullah sebut, kalau ada di kalangan umat aku yang boleh terlepas daripada himpitan kubur, nescaya Sa'ad bin Mu'az lah orang yang pertama yang terlepas daripada himpitan kubur. Sa'ad bin Mu'az pun tak terlepas himpitan kubur. So apa berlaku himpitan kubur? Sebab ayah nak bersyukur. Yang kedua, kerana tak jaga air kencing. Tak jaga air kencing di antara sebab mengapa terjadinya himpitan kubur. Yang ketiga, hidup kita ni dalam keadaan yang sentiasa dalam keluh kesah. Rasa tak puas hati je memanjang. Ini di antara sebab-sebab lah. Kemudian
Antika Shannon tanya, tanya tentang soalan himpitan kubur tadi. Ikmal Mak nanya, apakah hukum bini saya tak mau payung emas? Apa hukum? Itu kerana kita tak pandai nak bagi tahu, dipanggil. Itu sebabnya punca demikian. Payung emas ni istilah orang kita je. Tapi sebenarnya benda perkara yang ada je tak ada pun. Yang disebut payung emas ni tak ada pun. Cuma kita ni di sudut kitanya kena jaga. Pada diri kitanya jaga di sudut syariat, dipanggil. Kita jaga tak jaga syariat dalam kehidupan kita ni. Kemudian Abdullah tanya, assalamualaikum Ustaz, jika seorang tu tak kenal Allah, maka imannya tak sah. Boleh Ustaz bagi pencerahan tentangnya? Dalam hidup ni, kalau dia tak kenal Allah, dia kenal selain daripada Allah, yang ni merosakkan pada diri dia. Maka dia kena jaga akidah dia, jaga keimanan dia pada Allah SWT. Saiful Man tanya, assalamualaikum Ustaz, buat masa ini saya tak ada soalan, tapi saya nak Ustaz teruskan ceramah lain. Supaya ramai kawan-kawan dapat mempelajari dan memahami, insyaAllah. Mudah-mudahan Saiful Man doakan, mudah-mudahan kita akan memahami betul-betul perjalanan yang akan datang nanti. Maznah Muda tanya, assalamualaikum, apakah doa semoga si mati diringankan azab kubur? Baca doa, ya Allah, jadikanlah kuburnya di antara taman-taman syurga. Jauhkanlah dia daripada yang disebut dengan azab api neraka Allah SWT. Baca doa-doa demikian. Doa dalam bahasa Melayu je. Tak perlu pun untuk kitanya, tak perlu pada diri kita ni dalam keadaan bahasa yang payah-payah dan sebagainya. Mudah je pada diri kita. Ustaz, adakah wanita tidak digalakkan menziarahi kubur? Jika wanita tersebut dalam keadaan kotor, dalam keadaan haid, dan juga jika wanita tersebut dalam keadaan berhias-hiasan yang menyebabkan kesengsaraan pada orang dalam kubur, maka wanita tersebut tidak digalakkan datang. Tapi apabila wanita itu datang dengan keadaan yang dia tidak ada tabarrujat, tidak ada dalam keadaan yang dalam keadaan dia ni berpakaian seksi-seksi dan sebagainya, dan dia dalam keadaan bersih, digalakkan dihadir. Itu wanita-wanita, perempuan-perempuan demikian. Kemudian Ahmad Nazrin tanya, assalamualaikum Ustaz, contoh kalau dia anak kepada ibu bapa yang dalam kubur, adakah seksaan ibu bapa yang dalam kubur dikurangkan? Ya, dia akan diringankan bila kita baca doa kepada mereka tersebut. Itu kelebihan demikian. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana pula keadaan si mati sekiranya masih ada hutang? Ketika hidup, si mati tidak pernah memaklumkan pada waris. Ruh ni akan tergantung-gantung sampailah hutang tu terbayar. Selagi mana tak bayar hutang tu, selagi mana tergantunglah keadaan hutang tersebut. Tergantung ruh yang dianya terazab. Tergantung tu maksudnya terazab. Diazab dan diazab. Sampai bila? Sampailah hutang tu dibayar. Oleh yang demikian, kita ni bila kita hidup di dunia ni, jangan sekali-kali kitanya biarkan diri kita ni lekat dengan hutang-hutang. Dan setiap kali mana kita berhutang, tulis nama-nama orang yang kita berhutang tersebut. Kemudian, apa amalan yang perlu dilakukan untuk terhindar daripada azab kubur? InsyaAllah, kita akan sampai dalam tajuk depan nanti. Bagaimana kita nak boleh lepas daripada azab kubur? InsyaAllah. Amalan-amalan yang melepaskan kita daripada azab kubur. Kita baru cerita tentang mengenai bagaimana, kenapa seorang itu kena azab kubur. Ini pun tak habis lagi. Baru kita nak habis, baru cadangnya malam ni nak habis, tiba-tiba lain kita tak berapa elok dan ramai di kalangan kita salah faham, di kalangan kitanya menyebabkan kita tangguh sekejap, kita jawab soalan-soalan. Ustaz, sebulan sekali nak sedekah selalu rasa macam berat. Ada tip tak Ustaz? Macam ni, kalau kita kena letak bahawa setiap yang kita sedekah ni bukan kita sedekah pada orang, tetapi kita sedekah pada diri kita sendiri. Macam kita beli barang. Kalau kita beli barang untuk orang, kita rasa berat kan? Tapi kalau kita beli barang untuk diri kita sendiri, kita rasa berat tak berat? Bahkan kita bersemangat. Bila kita nak beli sesuatu barang, ada orang yang dia nak beli kamera, misal contohnya. Waktu mana dia nak beli kamera tu untuk diri dia, bukan dia nak beli untuk orang. Maka dia akan rasa bersemangat untuk beli untuk diri dia. Demikian juga sedekah. Bila kita bersedekah, jangan kita ingat kita bersedekah ni untuk orang, tetapi kita bersedekah ni untuk diri kita. Bila kita bersedekah untuk diri kita sendiri, maka dalam keadaan demikian kita akan rasa seronok dan kita akan rasa bersemangat sepanjang masa pada diri kita. Salam Ustaz, anak saya meninggal dalam perut. Adakah ada juga himpitan kubur? Tak disebut tentang himpitan kubur pada mereka yang meninggal dunia dalam perut itu. Tetapi Rasulullah sebut mereka yang dalam keadaan mereka yang
yang meninggal dunia walaupun bayi, mereka kena himpitan kubur juga. Assalamualaikum Ustaz, sekiranya ada penyakit kencing tidak lawas, kadang-kadang ambil masa setengah jam baru yakin air kencing sudah tidak keluar lagi. Macam mana cara mengatasi? Ambil yang disebut dengan tisu ataupun kapas, tutup di hujung. Di hujung, di tempat yang najis kita keluar tu, ambil kemudian kita letak. Kemudian lepas mana tu, sekali je bersihkan tersebut, letak. Kemudian bila kita tutup saja di kemaluan kita tersebut, pergi buat semayang. Jangan kita jadi was-was, jangan. Assalamualaikum Ustaz, kalau buat loan bank, macam mana kita nak tahu ada riba ke tidak? Tanya je pegawai bank tersebut. Tanya pegawai bank tersebut, cara Islami ke cara konvensional? Kalau dia kata ni cara konvensional, jangan ambil loan tersebut. Jangan ambil loan tersebut. Kalau dia kata ni cara Islami, ambillah loan tersebut. Mudah je pada diri kita. Nirul Sim tanya, Ustaz, macam mana kita teringat nak bayar hutang orang, lepas tu dia hilang, tak tahu nak ke mana, wah cari tak jumpa-jumpa. Macam mana ya Ustaz? Dalam melalui kita, di antara caranya, ambil duit yang nilai dia itu, kemudian masuk dalam tabung derma masjid, ataupun kita masuk dalam, sekarang kan ada yang senang, online je, kita derma cara online, ataupun kita transfer je duit tersebut dalam akaun, akaun sekolah ke, mahat tahfiz ke, masjid ke, akaun-akaun yang ada ni. Kemudian lepas pada tersebut, kita niat, ya Allah, sampaikanlah pahala untuk orang yang demikian, ya Allah. Lalu dalam keadaan demikian, kitanya terlepaslah hutang dengan dia tadi. Tapi suatu hari kita jumpa, sebaiknya kita ambil balik, kita bagi. Ataupun kita kata duit tak ada, saya dah masuk dalam tabung derma. Kita sebut pada dia, saya dah derma pada awak. Boleh tak saya niat derma untuk awak tu, duit yang pernah saya butang dengan awak tadi? Dia jawab, saya terimalah. Selesailah masalah kita dengan dia tersebut. Itu cara demikian. Tapi kalau dia kata, saya nak balik duit tu, maka kita kena bayar balik. Manakala kita dah bagi tu, dianggap derma untuk diri kita. Jangan risau. Pahala yang dapat di sisi Allah SWT. Kemudian Nurmah Yusuf tanya, Ustaz, adakah dosa-dosa silam kita akan ditayangkan di akhirat kelak? Dan apa cara untuk kita mohon pada Allah? Dosa kita akan terhapus dan tidak akan ditayang bila kita taubat pada Allah. Taubat nasuha. Kita sebut, ya Allah, aku buat dosa dahulu, ya Allah. Aku kali ini aku minta ampun sungguh-sungguh pada kamu, ya Allah. Tolong tutupkanlah kesilapan aku yang lalu, ya Allah. Lalu Allah akan tutup dosa-dosa kita ni, tak ditayangkan balik. Satu. Yang kedua, kita buat benda yang baik. Buat amalan-amalan baik. Sekarang ni kita tak tahu dah dosa kita yang dahulu. Yang kita buat dahulu tak tahu dah, banyak sangat dosa dahulu. Kita sekarang, kita tahu je kita buat benda yang baik. Innal hasanatu yuzhibnas sayyi'at. Setiap kali mana kamu buat benda yang baik, menghapuskan segala dosa yang lalu dalam hidup yang kita lakukan sebelum daripada ini. Maka dalam keadaan demikian, pahala kita ni berpanjangan dan berpanjangan untuk diri kita. Nah, itu cara demikian pada diri kita. Kemudian macam mana kita nak pohon pada Allah? Angkat tangan je. Ya Allah, tolonglah, ya Allah. Aku mengharapkan keampunan dosa-dosa yang lalu, ya Allah. Dan yang ketiga, jangan ungkit balik dan jangan sebut balik kesilapan kita lalu tadi di hadapan siapa saja. Bahkan cukuplah kita dengan Allah dalam kehidupan kita. Fiza Muhammad Nur tanya, Ustaz, macam mana nak nasihatkan kawan yang tak solat semasa waktu bekerja? Di antara caranya ialah di mana kitanya ajak pada dia dengan lemah lembut. Yang pertama, kita sebut pada dia, kita orang Islam kan, awak-awak Islam kan, jom kita solat. Kemudian kita bagi hadiah-hadiah yang mengingatkan dia pada solat. Hadiah kain sembahyang, hadiah kain solat yang kita beli, bagi hadiah pada kawan-kawan kita dengan niat untuk dakwah pada dia. Yang ketiga, dalam masa yang sama solat dekat dengan dia. Solat dekat dengan dia. Bila solat dekat dengan dia, lama-lama dia akan tertarik pada diri kita untuk sama-sama solat ini sendiri. InsyaAllah. Mudah-mudahan terjadilah amalan-amalan yang kita lakukan itu. Terima kasih di atas kesempatan yang baik pada malam yang baik ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dan Allah masukkan kita di kalangan hamba-hamba Allah yang soleh. Terima kasih sekali lagi para penonton sekalian. Jangan lupa kita sedang melaksanakan ibadah korban. InsyaAllah kita akan dalam proses untuk melaksanakan ibadah korban di mana kambing kita letakkan dengan 1,000 dan dah ramai dah yang masukkan nama ni. Kemudian lembu, untuk lembu satu bahagian sebanyak RM700. RM700. Tuan-tuan boleh hubung direct pada talian 014-8111
132 Ustaz ni Ahmad Atif. InsyaAllah tuan-tuan berhubung direct dengan beliau untuk dapatkan demikian. Tuan-tuan boleh dapatkan kitab ni yang kita sedang sebarkan sekarang. Jadikan kematian kamu kematian husnul khatimah. Dalam tempoh macam ni, tuan-tuan boleh direct kepada penerbit kitab kita ni, buku kita ni, pada talian 019-577-6306. 577-6306. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah berkati dan Allah rahmati kita semua. Terima kasih di atas kesempatan yang baik. Terima kasih pada tuan-tuan yang banyak menyumbang kepada Ma'had Tahfiz yang sedang saya bangunkan ini. 5 buah sekolah tahfiz yang sedang saya bangunkan di belakang saya ni, di Kelantan, di Terengganu, kemudian di Pahang, kemudian di Shah Alam, kemudian di Pulau Langkawi, di Kedah. Dan mudah-mudahan semua tersebut akan memberi syafaat pada kita, akan memberi kemudahan pada kita sewa waktu mana kita berada dalam kubur nanti. Dan kita yakin semua amalan-amalan kita ni akan membantu kita di dalam, di alam barzah nanti, insyaAllah. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. والحمد لله رب العالمين قبل الله منكم.